Salam sejahtera Malaysia, terbaru baru saja diterima sebentar tadi. Adakah UMNO sebenarnya sudah mengetahui bahawa mereka sudah kalah? Mereka sebenarnya sudah kalah, menjangkakan memang sudah kalah di PRK Dun Negeri. Adakah UMNO memang sudah tahu mereka akan kalah? Ha. Ini daripada sahbudin.com.net. Ha. 14 Ogos. Apakah ini bermakna UMNO sudah jangka akan kalah di Dun Negeri? Menurut laporan, UMNO tidak akan menjemput pimpinan tertinggi parti dari kerajaan, Kerajaan Perpaduan, bagi menghadiri Perhimpunan Agung UMNO tahun ini, PAU 2024. Setiausaha agungnya sendiri, iaitu Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, berkata, perkara itu telah dibincang dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Kerajaan Perpaduan supaya PAU yang berlangsung pada 21 sehingga 24 Ogos ini mengutamakan keluarga UMNO terlebih dahulu. Tahun pertama, katanya tahun pertama kita buat jemputan. InsyaAllah mungkin tahun depan atau tahun sebelum PRU, biasanya begitu jugalah buat jemputan, katanya. Tahun ini kita beri ruang untuk keluarga besar UMNO berbincang secara kekeluargaan, katanya. Pada sidang media sempena PAU 2024. Pada tahun yang lalu, Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR dan Pengerusi Pakatan Harapan telah hadir buat julung kalinya ke PAU 25 tahun selepas dipecat daripada UMNO. Kali terakhir beliau berada di pentas yang sama ialah pada bulan Jun 1998 yang lalu, selaku timbalan Presiden UMNO pada ketika itu sebelum beliau dipecat 3 bulan kemudiannya. Sesungguhnya keputusan UMNO untuk tidak menjemput pimpinan tertinggi parti yang membentuk Kerajaan Perpaduan ini dalam menghadiri PAU tahun ini adalah sesuatu yang amat pelik. Ha. Ini kerana PAU tahun lepas mereka dijemput dan kemudian dikata pula jemputan akan dilakukan semula pada PAU tahun depan dan seterusnya. Maknanya hanya tahun ini saja tidak dijemput. Kenapa hanya tahun ini tidak ada jemputan? Adakah ini bermakna UMNO sudah tahu bahawa calon mereka akan kalah dalam PRK Negeri pada 17 Ogos ini? Sebelum ini Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pernah dipetik sebagai berkata, kemenangan calon UMNO di negeri adalah penting agar ia memberi makna kepada PAU 2024 yang akan berlangsung 4 hari selepas pengundian pengundian di negeri itu. Sehubungan itu, beliau yang juga adalah timbalan Perdana Menteri menggesa jentera kempen untuk bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon BN dalam PRK tersebut. Beliau kata, kekalahan kita pada PRN ke-15 di Dun Negeri cuma 810 majoriti yang diperoleh oleh Muhammad Azizi Abu Naim. Datuk Ramli Muhammad Nur, timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, tahu ramai pengundi orang asli tidak keluar atas sebab tertentu. Ramai pengundi di kawasan Kesedar juga tidak keluar mengundi. Selain itu, 9 pusat daerah mengundi di kampung tradisional dan satu rancangan Felda Perasu ada masalah. Tapi kali ini, Alhamdulillah, katanya. Okey, jadi saya terus ke hujungnya saja. Begitupun, kenapa tiba-tiba pemimpin tertinggi parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan tidak dijemput pada PAU kali ini? Adakah Zahid Hamidi sebenarnya tidak yakin dengan kemampuan untuk mampu menang? Kemenangan mampu diraih di Dun Negeri. Apakah ini juga bermakna semua jentera kempen BN Barisan Nasional sudah tidak mampu menolong Zahid lagi bagi memastikan calon Barisan Nasional mencipta kemenangan di negeri? Aduh, pening kepala. Ha 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 ha, dia kata. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Pada pendapat anda, siapakah yang bakal menang di Dun Negeri? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tinggal hanya satu hari saja lagi untuk PRK Negeri, Dun Negeri, yang akan kita akan melihat satu lawan satu di antara UMNO dan juga Bersatu.
Baik, sebelum itu saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pada pendapat anda, menurut analisis anda, siapakah yang bakal akan kalah di Dun Negeri? Adakah Bersatu akan tiba-tiba menang ataupun tiba-tiba pula UMNO merampas semula Dun Negeri? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seperti yang kita tahu, di Dun Negeri ini sebenarnya yang bertanding adalah daripada Bersatu, tetapi bukan menggunakan apa lambang Perikatan Nasional, tetapi menggunakan lambang daripada PAS. Ramai orang mengatakan bahawa ini strategi politik. Ada juga yang mengatakan bahawa ini kerana Bersatu takut kalah. Takut kalah, Perikatan Nasional takut kalah, terpaksalah menggunakan satu-satunya talian hayat untuk menang against all odds ialah dengan menggunakan bendera PAS. Okey, so sekiranya Bersatu kalah, adakah ini akan terus menamatkan riwayat Bersatu sebagai parti politik yang ada peluang untuk menang pada PRU 16 yang akan datang, 14, 14, 15, 15, 16, apa-apa ajalah boleh menang kalau lagi, atau sekiranya kalah, memang inilah penentu sebenarnya, ya, penentu kepada Bersatu, iaitu setiap kali Bersatu bertanding kalah, setiap kali PAS bertanding menang, setiap kali Bersatu bertanding kalah. Jadi adakah ini, kalau benar-benar terjadi, menunjukkan bahawa Bersatu ini hanya sebenarnya satu so-called liability kepada PAS, yang tidak pun memberi sebarang kemenangan kepada PAS, tidak pun memberikan sebarang impact yang signifikan kepada PAS. Adakah Bersatu hanya apa menumpang bayang-bayang PAS, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian? Tetapi pada masa yang sama, ini akan memberikan satu gambaran baru kepada UMNO. Sekiranya UMNO menang tanpa kelibat daripada PH, daripada Pakatan Harapan, menyatakan bahawa UMNO sudah kuat semula. Tetapi kalau UMNO kalah pula, memang ini menunjukkan bahawa Bersatu dengan PAS lebih kuat daripada Barisan Nasional. Maksudnya Perikatan Nasional lebih kuat dari Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita nantikan satu hari dari sekarang. Sekiranya tiba-tiba Bersatu kalah. Sekiranya Bersatu kalah, ramai orang yang kata ini masanya untuk Muhyiddin undur diri dari politik ataupun undur diri daripada jawatan tertinggi dalam Perikatan Nasional. Sudah tiba masanya Muhyiddin meletak jawatan, memberikan peluang kepada ubi baru. Kalau tak menang juga, memang something wrong somewhere. Sebab selama ini bila PAS bertanding menang, bila Bersatu bertanding kalah. Jadi ini menurut ramai rakan-rakan, ini satu indikasi sebenarnya bahawa Bersatu tidak kuat. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda. Denyut Nadi, suara rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, wah, tadi saya tonton video Jufazli dengan gelak yang memang lucu betul. Dia kata Perikatan Nasional ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada kerajaan selepas PRK Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng, inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024, dia kata.
Saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini. Dan entah tok kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek kebayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku, tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan mungkin mungkin ada lagi yang sokong PM. Wah, mungkin ada yang letak jawatan daripada Perikatan Nasional. Itu yang mungkin boleh berlaku. Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti. Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh, sudah susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah. Letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang. 1 tahun lagi pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap. Tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agung sekarang tidak berminat dengan tebuk atap. Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang. Tidak. Agung sekarang, agung yang tegas. Tidak ada harapan lagi untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Persoalan memanglah manusia masih ada lagi ke Mahathir waktu itu. Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi kah untuk berjajah-jajah, menjajah-jajah kempen. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tak tahu. Masih boleh jalan lagi atau tidak. Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau, tidak akan jadi. Kalau ada, kalau berani, nyatakanlah siapa dia orang. Yang pasti tiada. Tiada, kesian. Kesian, kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau, pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.